Selamat tengah hari, geng. Jumpa lagi dengan Jerry Mabirush. Tengah hari ini saya akan buat ikan haruan masak sos, dan macam ini cara saya sediakan ikan haruan masak sos. Besi Jerry buat ekor ikan haruan yang telah saya siang dan telah buang sisik. Kita perlukan bawang merah, bawang putih, bawang besar. Ini adalah lada putih, ajinomoto, garam, sos tiram, cuka, sos cili, dan juga sos tomato, geng. Nanti kita akan tunjukkan macam mana kita buat bahan-bahannya. Simple saja masakan pada hari ini, geng. So, untuk bahan-bahannya, ini adalah ikan haruan yang kita gunakan. Kita akan ambil sedikit garam, kita akan seasoning perasakan ikan ini dulu. Sedikit ajinomoto, dan juga lada. Dan kita lumurkan garam di dalam setiap bagian badan ikan ni, supaya semua ruang tu dia berperasa, ya, geng. Setelah selesai kita lumur ni, ikan ni kita akan gorengkan. So, kita akan panaskan minyak di dalam kuali sebentar lagi, ya. So, untuk bahan sos dia, kita akan masakkan sedikit sos tiram. Sedikit saja, geng, jangan banyak. Masukkan sos tiram, masukkan sos tomato, masukkan sos chili, geng, ke dalam kita punya ramuannya tadi. Ini resepi agak-agak saja, tidak ada sukatan tertentu. Kita akan masukkan sedikit cuka untuk rasa masam sedikit. Masukkan sos sotong, sos ikan. Ada cap sotong, sos ikan. Masukkan serbuk lada putih. Masukkan ajinomoto ke dalam ni sedikit saja. Sedikit garam di sini. Dan akhir sekali masukkan sedikit gula, ya. Dan kita campurkan semua bahan-bahan yang kita masukkan tadi. Dan ini adalah bahan utama untuk sos kita. Kita panaskan minyak masak kita terlebih dahulu. Okay, minyak kita sudah panas, geng. So, kita boleh masukkan kita punya ikan ke dalam. Kita akan goreng sehingga dia kuning keemasan dan crispy lah. Thank you.
buat bahan-bahan sosnya nanti. Nah, kita masukkan semua bawang-bawang ini ke dalam kita punya kuali. Kita masukkan bahan sos kita tadi ke dalam kuali kita. Kita masukkan sedikit air ya. Dan kita campurkan semua bahan kita nanti. Oke, dan kita punya sos sudah bersiap dan boleh dituangkan pada kita punya ikan.